nih teman-teman yang ikut menyeberang ke Sungai Tohor. Ada Ramanda, Faisal, dan Andri yang ikut bersama saya untuk menyeberang ke Pulau Tebing Tinggi untuk membantu beberapa pekerjaan yang saya lakukan di Sungai Tohor. Ya teman-teman, yang pernah ke Sungai Tohor, pernah menyeberang menggunakan tenggiri, monggo share, komen, like, dan subscribe juga. Ini kita masuk ruang tunggu. Sebelum kita boarding pass, jadi kita udah masuk dulu ke ruang tunggu untuk nanti mengikuti penyeberangan ke Tebing Tinggi. Ini lokasi ruang tunggu. Kawan-kawan yang sedang juga menunggu untuk berbagai tujuan ya di pulau-pulau di sekitar Riau. Nah ini kita ini ya teman-teman, beli boarding pass dulu, bayar boarding pass. Berapa pak? 4 orang pak? 2.000. Oke, jadi ada boarding passnya 2.000 untuk per kepala. Teman-teman, suasana pelabuhan di Tanjung Buton, Riau, Siak, Riau. Jadi kita nanti melalui jalur yang sebelah kiri sana untuk ke speedboat penyeberangan. Menuju ke kapal penyeberangan Tenggiri Express ya di pelabuhan Tanjung Buton. Jadi tiket sudah di tangan dan kawan-kawan juga sudah memiliki tiket semua, jadi kita akan bergerak ke Pulau Tebing Tinggi yang nantinya kita akan domisili sementara di Desa Sungai Tohor. Oke kawan-kawan ya, ikuti perjalanan kami ke pulau-pulau kecil di Riau. Teman-teman, pelabuhan Buton ini sedang mengalami perbaikan ya, karena sini mengakomodir penumpang yang datang dari berbagai daerah untuk menggunakan pelabuhan ini sebagai tempat menyeberang dari pulau-pulau lain. Ini masih pembangunan yang sedang dikerjakan pemerintah untuk bisa jadi tempat penyeberangan yang tersibuklah di Riau ini. Gitu. Jadi kita di sinilah menyeberang juga ke pulau-pulau kecil di Riau. Ini kapal kita sendiri yang akan membawa kita ke Pulau Tebing Tinggi. Yo, masuk terus, masuk. Sudah ada di kapal penyeberangan Tenggiri. Wah, dingin betul. Jadi kita akan menyeberang selama 2,5 jam di sini. 2,5 jam akan ada di kapal ini, teman-teman. Oke. Ini ada kawan-kawan dari sini. Ini kawan-kawan juga di sini. Kapal penyeberangan ini kita akan menyeberang selama 2,5 jam menuju Sungai Tohor, dan nantinya kapal ini akan juga berhenti di beberapa pelabuhan di
tempat-tempat pulau-pulau yang akan dilewati. Jadi nanti akan singgah-singgah sebentar untuk menjemput dan untuk penumpang yang menggunakan jasa kapal penyeberangan ini, teman-teman. Lalu beli karena memang enak sih rasanya. Kita ada di Selat Panjang ya teman-teman. Di Selat Panjang. Kita sudah sampai di Sungai Tohor ya, kawan-kawan. Iya. Ini barang-barang kita. Kita bongkar dulu. Kita akhirnya sampai di selamat datang di Sungai Tohor, Tebing Tinggi Timur. Kita ekspor lagi deh teman-teman, jadi ini kita bawa dulu barang-barang.